Polda Jawa Barat menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki pada Rabu, 29 Mei 2024, malam. Ada 6 titik yang dijadikan sebagai tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya di depan SMPN 11 Cirebon, warung nasi diduga tempat awal mula kasus pembunuhan. Cucian motor atau mobil di Jalan Saladara, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Tempat nongkrong di Jalan Saladara, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kemudian TKP eksekusi kedua korban di Jalan Saladara, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Warung sekitar Jalan Saladara, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Flyover Talun, perbatasan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon, di Jalan Talun Desa Kepompongan, Kabupaten Cirebon. Terlihat sejumlah kendaraan kepolisian dan Inavis tiba di TKP pada pukul 20.40 WIB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.